Habis semua bidang dan cabang ekonomi puak parti pua, haram dan puak hanyun haram dan dan ambil alih daripada rakyat kita. Ada juga yang tidak bertanggungjawab mengalibabakan lesen pula kepada warga asing ini. Seperti video perkongsian lelaki ini yang bengang apabila tempat yang dia hendak meletakkan kenderaannya telah dijaga oleh ulat parking warga asing. Tulis lelaki ini pada hantaran videonya, saspek warga asing jaga parking di jalan belakang sana hotel KL berhadapan dengan servis Apartment Chambers KL. Aku cuba bercakap dengan dia tapi bahasa Melayu tak pandai yang dia tahu sebut dia meringgi je. Aku tempik dia suruh belah tapi dia still berdiri kat tepi tingkau kereta sebelah penumpang hadapan. Lepas tu aku terus keluar parking dari situ sebab hati pandas dah. Memang tak faham bahasa. Bangsa apa dia ada agak kurang pasti. Boleh jadi orang asing dari India. Tulis pada ini. minta duit parking ha, semua orang berhenti dia minta duit, ringgit pau pau warga asing padu lah Malaysia warga asing jaga parking orang Malaysia bayar parking masuk sini tak ada permit jaga parking tapi boleh jaga, boleh buat duit collect boleh collect duit orang mantap mantap Malaysia celaka punya orang rinyang ni orang rinyang celaka ni <coughs> aku baru nak parking tempat tu dia minta RM10 penyudah tak apa parkir kat dalam hotel lagi bagus hujan dah tu lokasi belakang Sunny Hotel KL okay, Lorong tuh, lorong jalan lorong belakang Sunny Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pakde menampilkan sebuah video tentang masalah perparkiran. Ini uh, memang menjadi suatu masalah ya di hampir setiap negara mempunyai lahan parkir ini pun akan menjadi masalah. Nah, masalah ini terkadang membuat repot terutama adalah kepada para pengendara karena lahan parkir ini biasanya mengambil tempat yang eh, tempat yang mungkin kosong ataupun juga area-area tepi jalan yang mengganggu lalu lintas. Dan yang lebih menyebalkan adalah ketika kita ada eh, di lahan parkir tersebut eh, ada orang-orang yang bertugas sebagai tukang parkir liar di mana dia tidak menjaga lahan parkirnya, tetapi ketika kendaraan akan keluar, justru dia meminta uang sebagai uh, biaya ataupun mungkin uang tebusan atau apalah yang namanya ya restribusi parkir ya. Yang ada di lahan tersebut, tetapi kebanyakan orang-orang tukang parkir seperti ini, ya, mereka tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sehingga, kalau misalkan ada masalah terhadap kendaraan yang diparkir, mereka justru uh, membuang diri atau lepas tangan begitu saja. Nah, ternyata kalau selama ini di negeri Malaysia, dikatakan bahwa beberapa youtuber mengatakan Malaysia itu bebas dari... Parkir liar kemudian bebas dari tukang parkir liar, ternyata tidak seperti itu sepenuhnya. Karena ada di sini, ya, kita bisa lihat salah satunya video yang mengatakan bahwa ada lahan parkir liar dan juga ada petugas parkir liar. Walaupun di sini mungkin bukan warga asli dari Malaysia, ya, ataupun pendatang, ya, namun faktanya hal ini ada di Malaysia. Nah, apakah di Indonesia e, tidak ada seperti ini? Ada di Indonesia juga, dan itu sangat mengganggu para pengguna jalan, sangat mengganggu para pelanggan dari suatu tempat yang jelas-jelas di situ memang parkir, misalkan adalah free ataupun gratis. Ternyata ada tukang parkirnya. Nah, masalahnya adalah ketika mereka e, meminta uang dengan paksa kemudian ada kendaraan yang bermasalah di lahan parkir ternyata mereka tidak tahu menau lepas tanggung jawab begitu saja. Nah dampak-dampak seperti inilah yang menyebabkan ya orang-orang uh, menjadi kurang suka dengan para tukang parkir, tukang parkir liar ini. Nah, di begitu pula di negara Malaysia ternyata hal itu terjadi ya, sama saja dengan di Indonesia dan bahkan kadang tukang parkir liar ini mematok harga yang berlebihan di luar dari standarnya atau pada umumnya terlebih kalau misalkan hari raya tiba eh, biaya parkir itu akan dua kali lipat atau mungkin tiga kali lipat. Nah, ini yang yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi dari video ini kita bisa melihat ya bahwa di negara Malaysia pun ada uh, lahan parkir liar, kemudian ada tukang parkir liarnya juga. Walaupun di situ ya uh, yang melakukannya adalah para pendatang di Indonesia sama nggak sama. Di Indonesia pun juga rata-rata yang melakukan mengelola lahan parkir liar ini adalah pendatang, pendatang dari luar kota. Ya, jadi kalau kota di Indonesia itu uh, tempat orang-orang dari daerah itu juga untuk mencari rezeki. Tetapi di sini ada bedanya, ada yang mencari rezeki secara resmi, ada juga mencari rezeki dengan cara tidak resmi di antaranya adalah menjadi juru parkir liar. Nah, ini pun terjadi juga di Malaysia. Jadi kita memang kedua negara memiliki permasalahan yang sama ya. Nah, pertanyaan tadi adalah kalau misalkan mengambil rezeki dengan cara liar seperti ini itu Rezekinya halal atau tidak ya? Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman, baik teman-teman yang di Indonesia maupun yang di Malaysia. Terima kasih, ketemu lagi di video pada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.